Bisa jadi fasilitas hidup kita pas-pasan, tapi kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Bisa jadi uangnya sedikit, bisa jadi fisiknya gak terlalu keren, gak tampan gitu, gak cantik menurut orang lain, tapi dia orang yang paling happy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena happiness bukan fasilitas hidup. Happiness bukan apa yang bisa kita nikmati dalam hidup. Happiness itu bukan dari luar. Happiness itu adanya di sini. Kebahagiaan seseorang itu adanya di dalam hatinya. Dan hati itu tidak dibahagiakan dengan hiburan. Hati itu tidak dibahagiakan dengan makanan enak. Hati itu tidak dibahagiakan dengan janji-janji palsu. Hati itu dibahagiakan hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.